kenapa memilih STM Keramik Bandung? Sesuai dengan cita-cita saya itu ingin menjadi seorang programmer profesional. Nah, di STM Keramik Bandung ini menjadi salah satu wadah untuk saya menggali skill lebih dalam lagi, mengasah skill programming saya. Nah, di STM Keramik Bandung itu kita belajar fokus kepada praktek, sehingga ini menjadi bekal untuk kita nanti bekerja di suatu industri atau perusahaan. Ini sangat penting banget. Kenapa sih memilih kuliah di STM Keramik Bandung? Mungkin banyak orang yang bertanya seperti itu. Kalau saya sendiri kuliah di STM Keramik Bandung karena sesuai dengan cita-cita saya, yaitu menjadi seorang programmer. Nah, di STM Keramik Bandung menurut saya adalah kampus yang tepat untuk menjadi seorang programmer, karena kampus ini terfokus pada IT, yaitu pemrograman, dan sudah banyak melahirkan banyak alumni-alumni yang sudah siap bekerja dalam perusahaan seperti startup Google, Gojek, Bukalapak, dan seperti itu. Aku memilih jurusan informatika. Menurut aku jurusan informatika itu salah satu jurusan yang fun dan seru. Di mana serunya itu ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, kita tuh dituntut harus berpikir secara logis dan kritis, sehingga di dalam jurusan informatika akan diasah skill logic programming. Di zaman sekarang ini, para perusahaan dan industri sangat mencari talent-talent atau bakat-bakat yang mempunyai background IT. Nah, jurusan informatika sendiri merupakan salah satu jurusan yang sangat diminati dan juga sangat dicari para perusahaan, sehingga mahasiswa atau alumni dari jurusan informatika akan sangat mudah mendapatkan pekerjaan. Kenapa sih memilih informatika di SMK Bandung? Kebetulan juga saya menyukai bermain game seperti game balapan, game petualangan, dan berbagai genre lainnya. Nah, saya itu tidak hanya ingin bisa bermain game, dan saya juga ingin bisa membuat game itu sendiri.